Eh. Imam dia kata lain ke? Tak apa, tak apa. Aku tipu dia tengok. Hello. Hello, Liman. Yeah, yeah. Hey, dengar kata beli harta baru betul lah. Alah. Beli yang tahu mana ni, aku beli harta baru. Alah, aku tengok lah Facebook lah. Ada lah, handuk puh tu. Aduh. Hey. Jom lah, keluar lepak apa, aku bosan duduk rumah. Boleh kak, merasa ni harta hang. Oh, ada lah. Haa. Okey. Lepas tu kita direct kita lah. Okey, cantik. Anak main bila lah eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Lemon. Kereta baru dah, huh? Okey lah, kereta baru. Daripada kereta buruk. Weh, kenakan ni yang baru saat. Eh, kenakan. Haa, Dre. Hello. Haa, aku dah. Okey. Aku gerak dulu noh. Ada hal ni. Okey okey okey. Hey, kawan hang ni dapat duit belah aku tu ah. Hey, relax ah. Dia orang raja. Ada raja ke ni? Pakai terburuk. Jom kita pi pinek. Okey, jom. Jom. Hey, di pinek adanya aku ah. Hang kan tahu aku mana kerja. Jom. Mana dia ikut kawan hang ni? Oh lah, dah memang nak pilih lepak hari ni kan hari ni. Dah memang kami dah set dah hari minggu nak lepak dah. Aduh, aku segan nak keluar dengan kawan hang ni. Dah lah pakai kereta buruk. Ni kalau kawan aku tengok aku kawan dengan dia, malu aku kan tak? Ni kalau kata kereta dia ni luruh tengah jalan, confirm aku gelak lah kat dia ni. Weh, hang kata apa ni tu? Hang tak tengok lagi dia tekan macam mana. Hari ni aku rasa sakit tengah jalan lagi lah. Minjil luruh ni, jatuh ni. Hang tengok lah sakit.
agak lah tadi. Aku dah kata dah, kereta bubuk jangan nak keluar. Kau rasa kena buat pergi bengkel lah. Check tengok. Tak payah lah hantar bengkel. Alah dah tahu kereta ni tua. Buat apa nak hantar Liman, aku nak pinjam satu ke? Sebab aku tak ada cash dah. Ada. Okay, Liman. Kawan pinjam lagi duit ke hang? Apa lah, member ni lah, apa nak berkedit lah. Member tak member lah, tapi aku nak fiat kat hang. Jangan satu hari dia pijak kepala hang nanti. Tak apa lah, aku kena dah lama lah. Tak apa lah, ni aku bagi nasihat je kat hang. Weh. Hmm. Hang nak ikut tak? Sana. Mau lah, pergi lah seorang. Main game lah. Ikut lah. Weh, dorang ni memang kaki pinjam duit tau. Celaka dia ni. Dia kena ajak ni. Tunggu lah. Kau cakap ni lah. Hang ni diri kan. Kalau hang tak ada duit, hang raja lah weh. Ha? Ni kereta buruk lah ni. Kalau hang pergi jual pun hang dapat duit hang tak. Weh, nampak lah tu. Weh, Leban. Hang nak bela lagi lah dia ni. Ha? Aku rasa lah. Duit yang sebelum ni dia pinjam, aku rasa dia takkan bayar lepas ni. Hang tengok lah. Ni, aku nak beritahu kat hang kan. Hang tak hang nak pinjam lagi kat dia. Weh, dah tu. Aku yang pinjam duit dia, nak tahu. Apa dia cakap Leman? Macam ni cerita dia. Weh, Dari. Oh. Aku nak ambil kereta tapi duit tak cukup. Oh, nak pinjam duit aku lah. Plan macam tu lah. Berapa orang nak pinjam? RM2,000 lah. Boleh, nanti aku bagi kat awal. Tak ada hal, member. Weh, Dari. Aku nak minta maaf dengan hang. Sebab aku salah anggap dengan hang weh. Aku tak tahu kisah sebenarnya. Weh, aku minta maaf kat hang. Weh, Liman. Apa sebelum ni hang tak cerita kat aku? Sebenarnya Derih yang tak bagi aku beritahu siapa-siapa. Dia suruh aku rahsia. Aku dah maafkan pun kisah ni. Aku ada dua je nasihat nak bagi kat hang. Satu, secat kawan. Dia ada kelebihan dia sendiri. Tak semestinya dia pakai kereta buruk, dia tak ada duit. Kadang dia tak tunjuk kekayaan dia. Dua, jangan cepat tangkap tuduh. Belum tentu orang tu yang kita tuduh dia buat salah. Kadang-kadang kita yang tuduh tu yang salah. So beringatlah.
Ay, malu aku ngayon na kayo. May hudu-hudu ah. Dala ako tak kajo. Ay, tala dah, motor pun tak tak. Aku keluar aku tumpang si Leman tu pun. Minyak pun aku tak bagi duit. Padahal, panggil aku pun lagi teruk pada dia.